bagaimana kesan Bapak atau setelah pemakaian Magic Grow? Ya, kalau dilihat dari bakal buahnya, banyak hasilnya rasanya. Nanti dilihat finishingnya aja nanti sampai berapa. Kalau per pohon kelihatan bakal buahnya sampai 9-10, berarti kan per kilonya 1 kilo kan 9 buah. Dan pertumbuhannya ya bagus. Ada lagi Pak? Tahan sama penyakit atau seperti apa Pak? Kalau masalah tahan, rasanya tahan. Tahan sama penyakit, perawatannya lebih mudah. Rasanya juga bagus. Rasanya bagus. Ada lagi Pak, misalnya cara penyemprotan. Lebih praktis bisa digabungkan dengan pupukan organik. Oh, jadi sebelumnya Bapak juga pernah pakai pupuk organik yang lain atau hayati yang lain? Pakai, Golden Harvest. Udah pernah? Oh gitu? Iya, jadi terlalu mahal. Terlalu mahal? Rp90.000. Oke. Pakai Magic. Hasilnya lebih bagus Magic. Oke, dari ekonomisnya masih ekonomis Magic Grow, tapi hasilnya lebih oke juga ya Pak ya? Pak, saya mohon diajari cara memetik buah timun itu seperti apa, Pak? Ini dipegang tangan. Ya. Dari telunjuk ini. Dari telunjuk. Jari megang buahnya. Oke. Menurut Bapak, ini kan semuanya Bapak kasih Magic Grow semua. Dari perkembangan 0 sampai umur, ini umur sekitar berapa? Ini kurang lebih ya 35 hari. 35 hari, dalam satu ketiak itu bisa tumbuh jadi berapa Pak? Buahnya, menurut buah Bapak? Setiap ketiak itu per cabang bisa 2, minim. Jadi bakal ketiak, di ketiak bakal buahnya itu ada dua buah. Dan menurut Bapak itu bagus atau enggak yang dengan compare yang dulu? Iya, lebih bagus ini. Lebih bagus ini ya, hasilnya lebih bagus. Oke. Kalau dilihat ukurannya Pak, dari ukuran timun menurut Bapak udah bagus atau memang sedang tapi dibobot? Kalau dibobot rasanya bobot ya. Cara warnanya menarik. Cara warnanya buahnya menarik. Daripada hasil yang dari mana itu? Dari gunung. Begitu, oke. Dari gunung. Jadi ada beda. Beda. Ada beda. Ini sudah panen keberapa Pak? Ini ke-6 hari. Sudah ke-6 hari. Panen yang pertama hasilnya berapa banyak Pak? 15 kilo. 15 kilo untuk satu kali pertama panen. Yang kedua? Kedua 25 kilo. Kedua 25 kilo. Ketiga 40 kilo. Ketiga 40 kilo. Iya. Kelima. Kelima. Kelima itu 55. 55. Ke-6 kemarin satu kintal. Ke-6 satu kintal. 100 kilogram. 100 kilogram. Dan ini yang ke-7 berarti Pak. Ke-7 masih kita cekin. Oke, terima kasih Pak. Ini bakal buahnya kayak gini lagi. Bakal buahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 6. 1, 2, 3. Satu tangkai. Oke, satu tangkai. Jadi 2. Wah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah. Jadi hitungannya kan cukup